Fenomena amburadulnya sistem penataan parkir tidak hanya terjadi di sejumlah kota-kota besar yang padat akan jumlah penduduknya. Fenomena parkir liar juga semakin merajalela di Kota Mataram. Tak hanya di wilayah yang dekat dengan pusat perbelanjaan, tapi di beberapa kantor dinas, bahkan di dekat kantor wali kota Mataram pun ada. Fenomena amburadulnya sistem penataan parkir di kota Mataram bukan hanya terjadi akhir-akhir ini, namun telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Masyarakat sudah lama dibuat resah dengan adanya parkir liar itu. Dapat dibayangkan, di setiap tempat umum entah itu ruko, ATM, dan lainnya, seakan tidak pernah lepas dengan keberadaan juru parkir liar. Dengan hanya bermodalkan peluit saja, mereka tak mengenakan seragam atau identitas apapun sebagai bukti mereka adalah juru parkir resmi. Lokasi tempat memarkirnya pun di badan jalan, jelas menjadi penanda lain mereka bukanlah tukang parkir resmi. Aksi para jukir liar atau nakal ini pun kerap membuat macet jalan yang memang padat setiap harinya. Karcis parkir, jelas, mereka tidak punya. Padahal karcis adalah kewajiban lain yang harus diberikan pada setiap masyarakat yang parkir. Padahal, peraturan penggunaan karcis parkir sudah tertera pada Perda Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan aturan ini, jukir yang melanggar diberikan sanksi teguran lisan, dan pembekuan. Karcis tersebut juga berperan sebagai jaminan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Pengelola wajib mengganti hingga jumlah tertentu. Hal itu didasarkan pada karcis yang dimiliki masyarakat. Yang terkadang membuat kesal ketika masyarakat memarkirkan kendaraan tanpa adanya jukir yang bertugas. Namun, ketika hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara peluit dari sang jukir liar atau nakal tersebut. Ya, pengalaman saya sih risih juga kalau parkir liar ini, karena kadang-kadang tiba-tiba datang minta duit, prit, minta uang, kesel juga sih sebenarnya. Untuk kedepannya, mudah-mudahan pemerintah bisa menertibkan juru parkir yang liar ini. Keberadaan jukir liar atau nakal di Kota Mataram jelas sangat mengganggu kenyamanan warga. Para juru parkir liar beraktivitas dengan bebas tanpa ada karcis parkir yang menjadi dasar pungutan dari masyarakat. Aktivitas parkir liar yang menarik biaya parkir sebesar Rp1.000 atau Rp2.000 per kendaraan. Tapi dikali banyak, maka nominalnya akan menjadi besar. Keberadaan juru parkir liar di Kota Mataram seolah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Dapat dibayangkan, dalam sehari, jika ada 100 motor yang parkir dan dikenai tarif Rp2.000 per motor, tentu dalam sehari pendapatan juru parkir setiap harinya mencapai Rp200.000.
Jika sampai 1 bulan, tinggal dikalikan saja. Hal ini akan melebihi gaji PNS. Dahsyat bukan? Keberadaan juru parkir liar ini pun menjadi perhatian tim Saber Pungli Kota Mataram. Pasalnya, aktivitas parkir liar di sejumlah titik di Kota Mataram dinilai merupakan salah satu aksi pungutan liar. Untuk itu, Polres Mataram akan melakukan penertiban terhadap parkir liar di sejumlah titik di Kota Mataram yang dinilai melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Penertiban terhadap parkir liar sebelumnya juga telah dilakukan jajaran Polres Mataram. Dalam penertiban tersebut, jajaran Polres Mataram berhasil mendata puluhan petugas parkir yang tidak menaati aturan. Petugas parkir liar tersebut dinilai melanggar aturan karena tidak memiliki identitas resmi dan tidak menggunakan karcis parkir. Penertiban parkir liar akan terus dilakukan sampai kondisi parkir di Kota Mataram benar-benar tertib. Ya, jadi saya sampaikan di sini terkait dengan penindakan terhadap jukir liar, kita dari kepolisian, khususnya Polres Mataram, kita bekerja sama ya, dengan tentunya masalah jukir liar ini kan bukan hanya bagian dari aparat kepolisian saja, tetapi ini merupakan permasalahan kita bersama. Kita selama ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dari pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Mataram, kita sudah lakukan penggelaran razia, ya. Kita bergabung dengan Satpol PP, dengan Dinas Perhubungan, dengan Dinas Pendapatan untuk menertibkan jukir-jukir liar. Karena jukir liar ini juga ya selain ada peraturan daerahnya ya, yang harus ditertibkan, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah laksanakan itu. Bahkan kita minta backup dengan dari Polda. Jadi kita sisir tuh parkir-parkir yang tidak ada identitas, yang tidak jelas atributnya ya, karena sesuai dengan aturan di pemerintah kota ada titik-titik tertentu yang dimana di situ adalah memang titik-titik untuk para jukir-jukir yang disediakan atau yang secara resmi oleh Dinas Perhubungan. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah lakukan penindakan. Memang tindakan kita belum kepada penegakan hukum, artinya kita masih kita sosialisasikan, kita kumpulkan ya, jadi jukir-jukir liar yang tidak jelas identitasnya, tidak menggunakan atribut ya, karena kalau yang parkir yang sah itu kan dia ada rompi khusus dan ada tanda pengenalnya kan, ada tanda pengenal, sehingga yang tidak ada tanpa ada tanda pengenal, tidak ada skepnya atau dari penunjukan dari pemerintahan ya, kita lakukan, kita kumpulkan, kita bawa ke Polres, kita berikan sosialisasi, kita koordinasikan kepada Dinas Perhubungan ataupun pemerintah kota untuk ke depan supaya ditertibkan kembali. Ya, kalau itu liar ya bisa dikategorikan pungutan liar karena dia memungut ya yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang tidak sesuai dengan aturannya. Tapi selama ini karena alasannya adalah ketidakmengertian yang bersangkutan dan juga ya, masih adanya belum sinerginya lah kan. Sehingga kemarin setelah kita kumpulkan banyak, ya alhamdulillah untuk mulai saat sekarang ini kita melihat ya sudah mulai tertib ya, sudah mulai di titik tertentu yang ditunjuk di dalam peraturan wali kota itu di mana-mana saja titik-titik parkir yang memang itu nantinya kan untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemerintah kota itu sendiri. Nah, tentunya upaya ke depan kita akan terus koordinasi, kita akan terus sinergi, terutama dengan Dinas Perhubungan ataupun Satpol PP yang memang ranah dari pemerintahan, ya, untuk tetap menertibkan. Artinya nanti akan kita data lagi, ya, titik-titik mana yang memang itu adalah menjadi titik parkir. Karena ada juga di dalam peraturan itu yang tidak ditunjuk dia sebagai parkir. Ya, contohnya di tempat-tempat, ya mungkin tempat-tempat tertentu, dia di dalam peraturan tidak ada. Tapi ternyata masih ada masyarakat yang menjadi juru parkir di tempat itu. Nah, itu mungkin nanti akan kita data. Kita data, kita sampaikan supaya di sana pun dimasukkan ke dalam titik daripada peraturan daerah tersebut, sehingga masyarakat yang menjadi juru parkir di tempat itu bisa secara sah, bisa secara legal, dan bisa diberikan atribut, bisa diberikan identitas supaya tidak ada pungutan liar jadinya kalau kita biarkan. Jalan tersebut. Mau 5 tahun macet. 5 tahun? Ya, masuk 5 tahun dah yang anu. 2018. Iya, iya leh dah mulai parkir leh teh. 5 tahun. Mau dego hati aran. Belat ya. Lagu piren tan mau sejelo amon sekali ya. Amon ta parkir leh. Sejelo. 100 sampai ke Robelah. Sampai jam pira biasa? Sampai jam 5. Sampai jam 5 sore? Oh. Boleh terus? Boleh, jam 5. Kadang-kadang bare. Sampai malam jam 10. Lembur jari namun jam... Kadang-kadang batu nanti sogol, kadang lembur keliting. Berarti... Namun misal... Sampai 200-an namun tak anu ya? Kayak gak kan? Kamu sampai jam 10 malam biasa? 200. Luar biasa sih dia. Lagi bagi dua kan? Bagi dua? Bos? Agar lahan parkir. Oh, dan setor jok di shop nih? Setor, iya setor. Oh, tetap nih? Sekali seminggu. Sekali seminggu setor? Itu setor nih, iya. Misalnya nih, kamu udah mau sudah misal 200, sudah pira tapi yang di sini? Ano? Kadang-kadang. 80, tapi lumayan lah. Oh, iya. Ketimbang tak mau balik kan? Enggak deh, pegawaian. Kadang-kadang lebalik lah nak. Arah, mau sambil-sambil lah. Lagu makin dia tetap sobel. Start makin. Enggak kacau rolling, kacau dulu. Sip-sipan malam, yang sip-sipan pagi. Enggak kacau seragam nanti. Itu ya lah, kosong. Dek tak silik lah, dek berseragam. Senin baru kita pakai. Kalau hari-hari aja. Hari? Kadang-kadang pakai, kita ini pajangin dia di motor. Nah, kita aman doang.
Aksi para juru parkir liar dan juru parkir nakal di Kota Mataram menjadi salah satu penyebab menguapnya pendapatan asli daerah atau retribusi parkir. Persoalan kebocoran retribusi parkir bukan perkara sederhana. Kenakalan yang mengarah pada premanisme itu banyak dilakukan oleh oknum juru parkir. Parahnya, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Mataram seperti kehabisan akal. Para juru parkir liar tidak memiliki atribut resmi dan tidak terdata di Dinas Perhubungan Kota Mataram. Uang yang mereka pungut pun digunakan sendiri tanpa distorkan ke kas daerah. Realita ini harus diakui. Kebocoran terjadi justru pada ketidakpatuhan sejumlah oknum cukir menyetorkan kewajibannya. Sistem yang dibangun selama ini tidak efektif, memaksa para juru parkir menyetorkan pendapatan di lapangan, bahkan tidak sedikit di antaranya yang melawan petugas. Ya, ini adalah salah satu tugas daripada unit pelaksana teknis daerah pengelola parkir sendiri, UPTD Parkir, termasuk juga menjadi bagian daripada tugas tim. Ya. Nah, terhadap hal tersebut adalah kita tetap melakukan pembinaan. Ya. Jadi pembinaan secara sentral di UPTD ini mengumpulkan semua jukir untuk memberitahukan apa saja yang kewajiban mereka yang harus dipergunakan. Yang pertama adalah rompi, kemudian yang kedua ID card, yang ketiga harus dia bawa karcis, kemudian yang empat juga bawa LIPRI, dan yang berikutnya juga adalah tentu menyetorkan hasil pungutan retribusi parkirnya secara mekanisme yang telah diatur. Nah, terhadap hal ini kita upayakan pengawasan setiap hari. Pengawasan setiap hari, mereka kita minta tetap menggunakan rompi, ya, karena itu adalah identitas yang harus melekat di jubir, rompi sama ID card. Dan termasuk juga surat tugas. Surat tugas. Ya, di dalam peraturan daerah itu ada parkir ini di Kota Mataram terbagi menjadi ada dua. Satu adalah ada retribusi parkir, kemudian ada dua, yang kedua adalah pajak parkir. Retribusi parkir ini adalah tempat parkir tepi jalan umum, termasuk juga parkir berlangganan. Nah, sedangkan yang pajak parkir itu adalah memang tempat parkir atau pengelolaan parkir yang sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga dan memiliki izin pengelolaan. Contoh saja, di Mataram ini yang termasuk kategori pajak parkir itu adalah di mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan, kemudian rumah sakit tertentu, dan tempat-tempat lain yang memang sudah ada pengelolanya. Dan itu pajak adalah langsung dilaksanakan oleh SKPD yang membawahi perpajakan. Saat ini Dinas Perhubungan terus berupaya bagaimana memaksimalkan potensi parkir. Perolehan retribusi parkir saat ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Target bruto yang ditetapkan anggota DPR Kota Mataram sebesar 5 miliar rupiah. Tapi 70% itu ke juru parkir, sedangkan 30% masuk ke kas daerah. Jika dihitung-hitung, neto yang harus dicapai dari 5 miliar rupiah yakni 1,5 miliar rupiah. Sedangkan hingga saat ini, retribusi yang berhasil dikumpulkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Hal ini harusnya sudah melampaui target, akan tetapi masih dihitung ada kebocoran. Target daripada retribusi parkir ini itu adalah untuk tahun 2017 ini sebesar 5 miliar. Ya, 5 miliar itu adalah bersumber dari parkir, ya, bersumber dari parkir. Nah, sampai dengan tahun ini, sampai dengan akhir bulan ini baru terrealisasi sekitar 60-70% ya realisasinya. Ya, artinya konkretnya itu sekitar 1,8 miliar. Tetapi 1,8 miliar ini kalau dikembalikan lagi, itu tadi 5 miliar itu adalah bruto, ya, bruto. Berarti kalau dia sudah netonya itu 1,8 miliar sudah hampir 80% lebih, ya. Tetapi bagi kami bahwa pencapaian 100% ini masih belum, ya. Nah, upaya-upaya kami adalah kami akan memaksimalkan
titik-titik yang memang potensial menyetor itu, apa kendalanya di lapangan. Ini yang kita juga sisir. Kemudian yang kedua, melalui operasi-operasi lapangan. Ya, operasi-operasi lapangan, mungkin ada jukir yang terlambat menyetor atau tidak menyetor, atau menyetor atau menunggak dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita maksimalkan. Nah, kemudian kita intensifkan untuk pemantauan, pengawasan di semua titik itu, sehingga pada akhir tahun nanti sudah kita, mudah-mudahan kita berharap bisa menjadi 100% atau bahkan over target.